lagi sama gue Ade Kwer nih awan. Today, hari ini gue akan membuat green tea latte Starbucks yang kalian banyak request. Sengaja gue tahan-tahan gak membuat dulu biar kalian penasaran gitu. Hari ini gue akan bikin green tea latte Starbucks. Bahannya gampang banget, kalian bisa bikin di rumah, bisa buat jualan juga. Tapi, gak ada tapinya sih, pokoknya enak lah. The first thing first, apa yang harus kita lakukan adalah kita menyiapkan, seperti biasa, kalau gue itu tipikal orang yang bikin minuman itu resepnya pakai biang tuh apa? Basic dari si minuman tersebut. Oke, ini pakai air 200 ml. Ini bubuk green tea, merek apapun bebas yang kalian bisa temuin. Dan jangan manis. Cek dulu. Pahit. Main pahit. Kita pakai dalam 200 ml. Kita pakai 2 sendok dulu. Kita tes 2 sendok dulu. No. Gue suka yang pahit. Aduh, 3 sendok ini totalnya. Totalnya 3 sendok. Susu kental manis. Kalau ada banyak suara anak kecil, maklumi ya, karena ini di lingkungan banyak anak kecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 1:2, green tea-nya 1, gulanya atau susu kental manisnya 2, nggak usah pakai gula lagi. Kita aduk dulu. Terakhir, creamer. Creamernya mereknya bebas, ini 1 sendok makan aja. Terus sendok makan ya. Kita aduk. Ini harus pakai air panas teman-temanku. Yang ku kasihi semuanya. Aduk sampai rata. Wow, amazing. Halo teman-teman, sebelum lanjut nonton videonya, kasih like dulu ya kalau kalian memang suka sama videonya. Dan dukung channel ini dengan cara subscribe. Udah subscribe, gue doain pasti cepet kaya. Hahaha, thank you. Kurang manis. Kita tambahin gula lagi deh. Pakai sendok. Biasain deh, pakai sendok. Dua sendok makan. Ini biangnya pahit ya. Lumayan pahit ya, karena nanti kita akan kasih susu. Okay, I think all good. We are done. Enggak. Saya mau creamernya 3 sendok. Kurang leko. Berarti creamer sama green tea sama. Karena kita akan pakai es dan kita nggak pakai ini terlalu banyak. Nanti resepnya semua ada di deskripsi bawah, kayak biasa. Berarti 3 sendok makan green tea, 3 sendok makan creamer, 6 sendok makan susu kental manis. Kalau nggak mau pakai gula, susu kental manisnya jadi 9. Green tea Starbucks buatan gue. Tuh, lihat. Tutup dulu tuh dari mbambanya tuh. Ade Kurniawan. Ini bukan beli ya, gue udah bikin ya. Awas ngomong gue beli. Enak aja. Sekarang kita cobain. Gue suka karena green tea-nya pahit.
kerasa benar-benar lu lagi minum green tea. Miripnya 1000000%, bos. Ini benar-benar menurut gue sih mirip-mirip banget sih. Oh, gue lihat dari bentuknya aja, miripnya luar biasa ini. Mirip kan? Nah, kalau kalian nggak suka terlalu pahit, berarti turunin green tea bubuknya jadi 2 atau 1,5 dengan kadar air dan semua resep yang sama. That's all. Yang bisa dirubah dari green tea-nya aja. That's all. Menurut gue manisnya pas dan nggak terlalu kemanisan karena apa ya? Lu nuangin terus dikasih susu yang agak tawar dan ada es batunya. Gitu. Jadi menurut gue balance banget. Mau tahu apa yang lebih menarik? Slow-mo. Sepertinya udah itu aja. Hatur nuhun, thank you Kamsyah yang udah nonton. Jangan lupa nonton video yang lainnya. Dan jangan lupa kalau kalian mau pakai, silahkan pakai resepnya untuk kalian jualan atau apapun. Karena resep yang gue buat untuk kalian. Gue akan keep resep untuk gue sendiri. Oke, okay? Arigato, hatur nuhun Kamsyah. Jangan lupa nonton yang lain juga.